Salam hormat, bertemu kembali bersama Audi Adrian Lambonesia. Kali ini kita jalan-jalan ke kampung wisata Wajo. Tapi sebelum melanjutkan video ini, saya meminta ke kalian guys, klik tombol subscribe dan juga like ya guys. Kampung adat Wajo berada di Desa Wajo, Kecamatan Kiau Tengah, Kabupaten Naga Kiau guys. Bagian utara berbatasan dengan Laut Flores, bagian selatan berbatasan dengan Laut Sawu. Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Ende, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ngada guys. Arsitektur Kampung Wajo dipengaruhi oleh tata letak dan pola perkampungannya, yang mana dari keadaan topografi Kampung Wajo ini menjadi penentuan hierarki rumah pemali yang dalam bahasa daerahnya soal file. Rumah adat soal file dan peok kedudukannya pada kontur yang paling tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh filsafat adat istiadat masyarakat Wajo, bahwa kepala sandar di gunung bagian utara, kaki topang di laut bagian selatan. Udung beli kedi ain deli mesi. Rumah pemali, soal file dan pupeo menjadi kebanggaan dan bagian terpenting dalam pembentukan karakter orang Wajo guys. Saopile merupakan tempat ritual adat dan tempat tinggal roh leluhur dengan fungsi tertentu pula. Dina bangunan Saopile adalah persegi 4 dengan dimensi 8 meter kali 6 meter. Berbentuk rumah panggung dan terdiri dari dua lantai bangunan guys. Proses mendirikan saopile ini memakan waktu kurang lebih 6 bulan dengan biaya yang mencapai ratusan juta rupiah. Untuk mendirikan atau membangun saopile berdasarkan kesepakatan semua suku dalam ritual atau upacara adat guys. Terima kasih jika kalian sudah menonton video ini, like, comment, and subscribe. Terima kasih, salam hormat.